Hey yo, dekat Short Grease Reviews kembali lagi. Kalau mau pasal baru dapat gunting rambut ni dengan Kamil. Good job bro. So, harap-harap dapat style yang lebih kemas lah dalam review-review yang akan datang ni. So, tanpa berlengah lagi, kita tengok satu unorthodox waterbase terbaru daripada aku dapat daripada Amar Ali, budak Kelang juga tu. So, selain daripada aku support Penang, aku support budak Kelang juga. Ni kita tengok Gothenburg unorthodox waterbase. Amar Ali contact aku untuk review Gothenburg ni. Tapi bukan dia yang brew, team dia yang brew. And dia ada background, ada business bubble semua. So tambah pula dia budak andalas, aku support lah. So jom kita lihat packaging dia. Label yang glossy sini dilekat atas ke 100 gram amber glass jar. Full label. Agak classy, classic design. Sedikit gothic di situ. Gothenburg tu aku difahamkan satu kota di Sweden. Mungkin team dia pernah sampai ke situ, tak tahu. Tapi Gothenburg tu nama satu tempat di Sweden dengan rasanya itu satu bangunan di sana lah kot. Kat sini agak memang classy, classic. Agak plain di sini sebab aku tengok label stiker dekat lid tu lagi menarik sikit lah. Yang ni pun dah cukup cantik tapi sebab yang depa bubuh ada color sikit kat sini dia nampak pop lagi lah. Tapi still memuaskan lah bagi aku. Satu penambahan yang lain daripada lain kat sini ada tali ni dengan Gothenburg mini label kat sini lah. Aku ingat aku nanti buang apa kan, rimas ke apa kan, tapi tak menyusahkan lah bila buka tutup lid ni. So edition yang menarik di situ lah. Dalam dia pula kita dapat satu creamy pomade yang agak licin. Kalau hampa selalu tengok Prestige atau Revolt, ada nampak macam kekasaran sikit. Ni nampak super licin. Texture dia akan dapat, kita boleh faham texture dia daripada melihat sajalah kelicinan dia tu. Yang ni dia agak color dia sedikit pink yang natural lah. Batch pertama dia apa, buka-buka nampak pomade yang agak neon pink. So masa bercakap dengan Amal tu, aku kata macam tak masuk sangat lah dengan design yang agak klasik dan gothic ni. Pink tu tak masuk. So yang ni adalah pink yang teh susu sikit. Aku teringat Prestige sikit lah macam ni. Scent dia pula, aku rasa classic perfume kot. Amar Ali ada beritahu aku bau dia seakan-akan bird cream. Tapi bird cream tu pun ada satu classic perfume scent. Memang pomade classic. So kenal lah dengan dia. Aku rasa kalau Malaysia ada nak namakan satu pomade barbershop, scent barbershop, aku rasa yang ni paling sesuai untuk nama barbershop. Cukup wangi. Aku rasa dah 20-30 tahun mungkin aku tak pakai brew cream, tapi cukup wangi bagi aku. Alright, scooping dia pula. Lembut saja. Tekan saja, pressure sikit dah dapat amount yang banyak tu. And kalau boleh nampak tu dia punya kelicinan dia lah. Dia mengingatkan aku macam Hair Republic sikit lah. Yang Hair Republic lama lah. Breakdown amat mudah. Ya, yeah, hilang terus. And transfer ke rambut pun cukup selesa. Tak yang pull langsung. And masuk memang semua licin lah.
dekat-dekat app, daripada texture pomade sampai ke aplikasi. Cukup slick. Nah. Dia ada banyak mengandungi essential oils. Ada lavender, ada argan, apa lagi satu? Aloe vera. So, semua tu bagus untuk kesihatan rambut kan. Aku suka bila lepas trim sikit nak apply pomade tu, memang lagi best. Tak tertarik-tarik panjang sangat. Bila panjang sangat rambut, banyak putih-putih tu sebab tak kuat lah bila dia panjang. Ha, bila dia pendek sikit, kurang ada patah-patah. Pakai pun kurang sikit lah. Okay, aku rasa cukup dah tu. Macam aku kata tadi, batch pertama tu yang neon pink, yang ni adalah batch kedua lah. Aku rasa daripada first sekali pandang tu kita nampak tukar color dan hole juga dipertingkatkan. Kalau dulu dia cukup, tapi yang ni memberi hole yang lebih ya. Right, slick back yang tight, shine yang agak tinggi buat masa ni. Tapi langsung tak ada, dengan hole yang diberi, still tak ada tuck and pull. Semua selesa daripada aplikasi sampai ke styling. Ada satu karakter yang menarik bagi aku pomade ni. Sebab dia hampir-hampir macam gel type. Tak macam gel type yang agak heavy. Macam Arctic Arctic hitam, Arctic Gold Digger sebelum ni. Dia kan Arctic tu agak heavy dan kering. So yang ni siap lah. Kalau hampa nampak rambut aku sedikit blocky atau petak, macam tu lah style yang aku selalunya dapat bila style dengan gel type. Tapi yang ni walaupun texture dia bukan 100% macam unorthodox, tapi dia masih kategori unorthodox, tapi dia memberi hold dan styling macam gel type bagi aku. Sebab okey, jom kita pump check dulu. Alright, sides yang memang cukup tight. Shine yang agak tinggi buat masa ni. Dia akan shine yang agak bertahan jugalah, lebih bertahan daripada gel type. Tetapi hole tu yang diberi memang seakan-akan gel type. Gel type pun pada permulaan akan shine macam ni. Hole pun sedikit blocky sikit. Tetapi kalau hampa mencari heavy hole tu, memang kenal lah dengan Gothenburg ni. So overall aku rasa Gothenburg ni adalah satu unorthodox yang agak inovatif. Sebab dia break texture dan breakdown
application macam unorthodox, tapi lepas style, sambil style dan dan style yang kita dapat seakan-akan gel type. Dia akan ada sedikit mengeras kalau kena aircon, akan rasa sedikit hampir-hampir crunchy tapi tak se-crunchy 100% gel type. So Gothenburg ni adalah satu inovasi lah dalam unorthodox brew, unorthodox ni yang boleh dapat hole yang seperti gel type. So bagi satu team nama Gothenburg, okay, bagi team Gothenburg, bagi permulaan yang pertama ni, aku rasa harus cubalah. Memang aku rasa Gothenburg ni akan pergi jauh dan gel type baru dia berkeluar. So mungkin gel type tu akan menyerupai unorthodox. Kita tunggu dan lihatlah. Alright guys, thanks for watching. Harap anda enjoy review ni. And stay tuned. Mungkin ada satu review import lepas ni. Alright guys, sampai berjumpa lagi. Ciao.